pemerintah Aceh akan mendistribusikan 144.400 lembar masker ke 118 daerah prioritas yang tersebar di 19 kabupaten kota di Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takola Mkes saat mengecek kelengkapan dan kesiapan pengepakan alat pelindung diri yang akan didistribusikan ke seluruh daerah di Aceh di gudang BPBA Jumat 18 September 2020. Pembagian masker ini merupakan bagian dari mewujudkan gerakan pemakaian masker di seluruh daerah di Aceh. Kata Takola, pemakaian masker amat penting diterapkan di daerah-daerah agar tidak muncul klaster baru penularan COVID-19 di Aceh. Selain masker, pemerintah Aceh juga mendistribusikan 228 jerigen hand sanitizer serta 628 lembar spanduk dan 232 paket poster yang berisi informasi edukatif terkait COVID-19. Kedatangan Sekda ke gudang penyimpanan masker tersebut didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sunawardi, Kepala Bidang Santri Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhammad Nasir, dan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Daerah Aceh Teguh Asril.